usah sarung tangan. Enggak usah, sini aja. Apa namanya? Masker, masker sama hand sanitizer. Nah sekarang ini karena begini Pak Tendi, ini karena kaitan dengan lagi pandemi COVID. Iya. Sekarang kali ini kita bicarakan masalah jumlah kelompok nelayan atau kelompok pengolahan. Kira-kira jumlahnya menurut Pak Tendi kira-kira 25 orang. Ya sebenarnya kalau sini Renat kita juga jadi zona lemah-lemah di tempat merah kemarin ini memang pernah sempat kita jadi zona merah, tapi alhamdulillah kemarin kita dengan Pak Bupati dengan tim dari ini ya atau kabupaten itu sudah aman. Biasa juga di sana cuma gerbang kendalanya memang di ini sih di pemerintah daerah. Kita juga sudah anggarkan 4% dari 8% bahkan dari anggaran desa itu untuk itu, untuk progres itu. Sampai di rumah untuk isolasi kita siapkan. Tapi ya lagi-lagi kesulit dari anggaran. Aturan di Pemda itu belum cuma ada uangnya. Mulai COVID begini ya. Kita mau menjelang pilkades lagi. Karena tanggal 5 Juli itu alhamdulillah ya incumbent nggak nyala, jadi kita aman. Jadi nggak ada syarat apa-apa, kegiatan juga aman ini. Kecuali incumbentnya nyala itu baru kita ini. Jadi itu aja. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Apa jualin apa? Kalau saya usul, yang penting di bawah 50. Iya. Maksudnya kalau saya usulkan ya kita nggak usah sampai 25, tapi kira-kira 15 aja lah. 15 ya. Oke. 15 berarti kan 30 Pak. Ini Pak Fajri juga kelompok. Oh, itu kelompok 15 sama ya. Ya. Untuk ini pengolah. Iya. Sama. 18. Anda mungkin satu. Iya. Untuk enggak pengolah sendiri. Penyuluhan di mana penyuluhan? Yang di sidang itu. Ini penyuluhan juga. Ini sama saja nanti kaitan dengan kelompok ikan, kelompok nelayan. Beda juga orangnya. Nanti, nanti beda. Yang Pak Joko ini ada kelompok apa? Pengolah. Pengolah. Tapi sama kan di sini ya? Iya, tempat. Kalau tempat mah kita atur lah. Iya. Tapi orangnya beda. Sama pun gak apa-apa ya, Bang. Enggak, kalau di sini kelompok pengolah lain. Kalau di sini ada kelompok ikan lain ya, Pak Bendi? Ya, kemarin udah digabung jadi satu. Itu kan udah itu kelompok itu sama aja. Kemarin kita jadi satu kan dari ekonomi semua gabung di situ semua. Gak masalah, mungkin kita satu-satu kan gantian. Itu yang di yang penting mereka ada di sini semua gitu kan, jadi datang banyak kami, datang banyak nggak cuma sedikit. Ini nggak kita koordinasi sama Pak Pendi, jumlahnya berapa? Jauh aja jadinya. Jadi jumlah bisa kita genapin 30 orang aja Pak Pendi. 30 ya. Semua total. Ya. Gabung sama yang lain sama yang gabung. Ya. Sekarang 30 itu kaitan dengan lain-lain konsumsi segala macam berbeda. Ya itu kan udah ini lah, kita kemarin juga iya, udah tahu saat itu. Artinya 30 ini ya pasti iya, kita juga pasti ada kepala desa iya, biasanya gitu ya. Dari 30 ini ya taruh tambah 5 lah iya, kerja-kerja 40 lah ya atau 40 lah iya, iya. Itu apakah terdiri dari apa itu yang harus kita layani, yang betul apa aja? Iya. Ya paling itu aja snack dengan makanan. Snack sama, sama makan. Ini kira di sini berapa, Pak Ben? Ya. Snack sama makan, kita lupa lagi kemarin sudah satu tahun yang lalu. Kalau snack itu 15.000. Terus kalau makan? Lokalnya. Kalau ini mah biasa, kalau di desa mah biasanya lebih dari ini. Tapi kita karena lokal, kita meminimalisir juga. Ya, itu 15.000. Kalau makmen itu biasanya kalau di sini kan 25-20. Jadi sama itu ambil uang saku kalau yang datang. Iya, uang kas. Uang transfer. Terus Pak, biar kita bisa ingat. Nah, berarti tadi konsumsi makan tadi 15 dan makan siang berapa? 25 ya? 20. 20 berarti 35 ya?
itu nanti kita jumlahkan, nanti kita siapkan semua. Ini ada 5 ya? Hah? Kali 5 untuk berapa orang lah itu? Untuk sekian orang yang tadi hitungannya. Hmm? Untuk sekian orang tadi 30 orang? Iya. Ya spare ini 40 kan? Oh yang 40 tinggal kalikan aja 40 polis yang itu kemarin berapa? Berapa per orang itu ongkos sekarang 50 ya kemarin? 50 ya terus berarti bahwa itu sudah tidak ada masalah tentang itu Pak Joko tidak ada masalah. Saya harus ke lapangan dia dulu nih. Oke. Perahu ikan biar saya foto dulu. Iya. Itu tebal tebal papan itu berapa pak? Ini tahu kan? Langsung aja di ini lah. Ya, sebenarnya ya. Ada tuh nelayan juga di. Ya. Coba. Ya tidak. Langsung ke nelayannya aja biar ini. Ras? Ras? Pelaksananya ditentukan ada apa nih pak? Iya nanti kita. Untuk administratif itu sama sudah siap baru kita bisa koordinasi. Ya. Oke. Okay. Untuk ini enggak fokus. Hah? Fokus betul. Di antar belah ini. Hah? Di antar. Ini perahu. Perahu. Wong Tony kan iki nelayan iki. Iya. Artinya ukuran ketebalan perahu segala macam di iki. Jadi nelayan siapa daya nelayan buruk kan? Iya. Ketaman ketukang itu. Iya. Ada ketukangnya juga namanya dia. Yang sering bikin perahu papan itu. Iya. Iya. Di antar bapak. Iya. Artinya kan dia lagi di chat. Sedang ada yang ngechat tahu. Jalan kaki doang kan jalan kaki. Enggak, naik motor. Mau jalan kaki apa naik motor? Panas dong, kasar. Yang dekat-dekat sini. Iya, dekat. Jalan kaki aja. Kenapa kan boleh? Jalan kaki. Oh iya, jalan kaki aja. Biar olahraga kita. Pak, saya bawa apa ya? Bawa aja, bro. Bawa. Bawa. Aku ngebawa ya. Ayo. Ini masih ada? Masih ada. Bisa gantian enggak, Pak? Buat saya apa dokumen ininya? Nah, kan saya kan belum ada itunya. Ya, udah. Saya minta tolong, Pak. Dibuka lebar, Pak, ya. Dibuka lebar. Ya, oke. Okay. Oke, sip. Terima kasih. Oke, Fabin, sebentar ya.
Terpaling ini screenshot bisa masuk ke di screenshot. Semua aja nanti kan dikit pilihin. Untuk foto apa itu aja pak? Apanya? Itu juga masih punya saudara. Kalau untuk foto kan ini aja. Apa ini tuh? Untuk foto melakukan perawatan. Mentalan, mentalan. Ini aja. Ini aja. Foto kita ada kelihatan kita enggak dengan kapal? Jadi di sini kita jajar sama ini jajar aja pak. Jajar ini lah. Ya. Oh, ikan kelihatan. Ya, perahunya kelihatan. Kalau ini video pak ya? Iya nanti. Video nanti di apa screenshot di bisa ini? Di slice slice. Lewat sini. Abang.
Modal. Ya. Sedikit, Pak. Okay.